không? Nossa. Ôi giời. Có xong. Ngay ngay. Tadi siapa Pak yang ngamen Pak? Didit. Kalau menurut Bapak penyamarannya berhasil nggak Pak? Berhasil, sangat berhasil. Aku. Mbak. Siapa ini Pak? Mas Mul. Oh dari mana Pak kalau Mas Mul? Lihat di TV. Kira-kira lagi ngapain Mas Mul ini? Iya, lagi nyamar ini. Tadi penyamarannya berhasil Pak, dari jauh nggak kelihatan ya? Iya, dari jauh nggak kelihatan. Tapi orang yang anu lihat gelagatnya tahu. Oh iya. Nah, ini saya ketemu dengan Pak Hartono. Hartono. Pak Hartono. Wah, Hartono, Bakul TV. Ya, Hartono. Kok kenal saya Pak? Ya, kebetulan lihat TV. Kebetulan main perdana Oke Jet. Wih. Makanya ingat sekali karena logat dan karakternya itu Jawa nih asli. Terus yang di rumah itu yang paling sering nonton siapa, Pak? Yang paling sering nonton di kecil Amel, anak saya perempuan. Oh. Yang bungsu sering kalau tiap kali ada acara itu sudah ditunggu pasti. Oh. Kita sedang di warungnya Pak Hartono. Kita di kan di jamu es teh seger. Dadit Mulyanto. Dadit Mulyanto. Tahunya siapa dia? Pemain Oke Jet. Ngefans banget sama Mas. Ngefans. Makasih ya Pak Hartono. Iya, monggo. Iya, monggo. Ini kita mau ngitung uang. Hasil ngamen hari ini. Bungkul aja. Nah ini hasil ngamennya. Mari kita itu. Kamu ngitung segede-gede aku. Oke, ayo ini jelas dulu. Put. 20. Ya, Mas. Berarti sisa numpak taksi online. Tapi berangkat ngamen naik taksi online. Bang Ebu. Mangebar, mangebu, 10, 10, tanggulo, 600. Tadi pas ngamen kita nggak dikai rokok. Tadi gua ngamen agak gupuh, lagunya kurang siap. Saya Rio, saya baristanya di kedai Dodit. Ya, senang. Nama saya Gatot, saya supirnya Mas Dodit Mulyanto. Perasaannya ngamen seneng campur kesel.
Keselnya soalnya ada yang nolak. Ditolak 3 kali, gak dikasih apa-apa sama sekali. Penghasilannya ya lumayan lah. Mungkin kalau ada pekerjaan lain aja lah, nguli gak masalah. Yang penting halal. Saya Dodi Mulyanto. Tadi waktu ngamen tuh isin mau maju gitu, takut-takut gitu melihat matanya penjaga toko itu, kayak dia tuh pengen nolak gitu, malu saya. Tadi ada beberapa yang nolak, enggak mas rasanya yo kecewa, malu, tapi ya gimana lagi. Ada beberapa yang kenal. Mas Dudi yo, saya jadi pengamen. Terus saya jawab, bukan, saya bukan Dudi, saya mirip. Saya limbat. Capek yo, jalan panas-panasan. Jalan ini tadi jauh, sejauh 5 km. Wisin, kesel, sumuk, jadi siji. Kemang sikil mau. Penghasilannya 46.000, terus ada mobil lewat buka kasih 10.000. Itu karena kasihan gitu. Terus baiknya yo kalau ada kerjaan lain yo jangan kami nyuri helm lah, gak ya jawab gitu pokoknya yang gak. Nah, tadi kita ngamen sepanjang jalan lagunya ini. Saya netizen, ikuti kegiatan gue terus. Ntar gue mau featuring Pevita Pierce. Gue sama Pevita Pierce berburu nyambik. Golek nyambik suara.